sampaikan adanya kerugian besar ya. Yang intinya adalah untuk menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober kemarin. Jadi yang pertama sudah kami sampaikan berkaitan dengan tersangka Insinyur AB ya. Insinyur AB yang dia dengan permufakatannya ya, dengan permufakatan jahatnya, dengan beberapa pertemuan dia bisa merekrut yang tersangka Laut DS ya, yang dia yang diperintahkan untuk membuat bom rakitan ya, dengan spengel paku yang high eksplosif ya, yang bisa melukai orang lain dengan radius 30 meter ya, 30 meter tersangka AB dengan tersangka SH ya. Yang saat ini sedang kita lihat di sini tersangka SH ini ya, kaitannya adalah untuk sama untuk upaya menggagalkan pelantikan presiden sama gitu ya. Gitu. Jadi rencananya yang tadi saya sampaikan untuk ketapel dan bola karet ini memang dari hasil pemeriksaan sudah kita dapat ketahui bahwa rencananya akan dipakai di gedung MPR untuk menyerang aparat Sandi ya, Sandi Mirror namanya gitu. Yang akan saya jelaskan. Dan juga ada nanti panjang aksi ada penjara di toko-toko di daerah perekonomian ya sana. Jadi ini kelompoknya adalah berawal dari adanya WhatsApp group ya, ya group ya, yang mengatasnamakan inisial F ya, di grup itu yang beranggotakan sekitar 123 ya, 23 dengan 5 admin ya, dan 5 admin gitu. Jadi di grup itu ya, di grup itu membahas berkaitan dengan adanya kegiatan yang akan dilakukan upaya untuk menggagalkan di situ pelantikan presiden dan wakil. Ada lagi tersangka Isa ini ya, ini kita tangkap di daerah Jakarta Timur ya, di daerah Jatinegara. Dan pada saat kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan sedang merakit peluru ketapel bersama dengan tersangka I ya, yang dapat meledak di teras rumah ya, dan tersangka M AB ada di sana. Jadi peran daripada SA ini membuat grup tadi, kemudian ikut membantu ya. Itu dia meyakini bahwa Indonesia itu komunis semakin berkembang gitu ya. Kemudian indikatornya ada unjuk rasa polisi Cina gitu ya, yang diperbantukan untuk pengaman unjuk rasa yang disenjatai lengkap, yang lain-lain itu nanti akan cepat untuk gitu. Dan kemudian juga para bukti lain itu ada Gotri ini. Gotri ya. Jabrinya itu mengatakan bahwa mau buat bom hidrogen, mau nyumbang tidak, nah itu di situ. Tapi tidak ada respon dari beliau, beliau tidak mau respon. Makanya bersangkutan kemarin kita ajak untuk datang ke Polda Metro untuk kita minta keterangan. Jadi biar jelas seperti apa keterangannya. Karena yang bersangkutan ikut di, makanya ada yang tadi dia jelaskan, ada yang di apa namanya disuruh membuat bom rakitan yang sebenarnya paku-paku, ada bom molotov dan juga ada. Dan yang bersangkutan ini tersangka SA ini juga sering komunikasi ya dengan tersangka AB, jadi ada kaitannya, ada hubungannya dengan untuk melakukan rencana upaya penggagalan pelantikan yang di situ. Jadi dinantikan kepada tumpen ke setiap unjuk rasa di sana, tumpen di situ. Kemudian untuk yang masa berhutang dengan monyet itu nanti akan dilepas, monyet itu dilempar, dilepaskan, ya, terjadi di gedung MPR dan